mau akhir Ramadan ya. Orang udah mudik semua dah. Awak. Nah, jelas. Duit gak ada, gimana mau pulang? Aduh. Samet dah pulang. Mariki dah pulang. Haris dah pulang. Ni awak. Mana mau pulang ya? Aduh, inilah nasib orang-orang terantau ni. Orang-orang kampung nggak pulang, kerja jaga ini. Pak RW dah usulkan suruh nambah anggota, banyak kali alasannya. Apapun. Ah, sakit kepala gue nengoknya. Eh, kawan. Sehat, kawan? Woi. Sehat? Sehat. Ah, manyun kali muka kau. Gimana, manyun? Semangat. Aduh, hidup nih. Kenapa kau? Woi. Pengen mudik aku. Cuman. Ya, mesti tinggal mudik, cowok. Apa susah? Kau ngomong enak, ayo kau. Gak ada minum nih? Ada. Sumur kering. Bener Ramadan. Bener Ramadan udah habis stoknya. Iya, iya. Mau beli-beli lah kau sana di gede. Wak amin di sana. Ah, males aku. Jauh lagi, capek. Jalan kaki lagi. Nggak oteng waktu sepatu kayak gitu. Jadi kenapa kau nggak bisa mudik? Pak RW tahu lah kau cuman bentuknya. Aku kurang ngomong. Cowok? Baik, tapi jangan sama kau. Kalau salah baiknya, anggota cuma satu masalahnya. Gak ada niatan dia nyari anggota lagi? Udah, berbuih mulutku ngomong sama dia. Banyak kali alasannya, yang anggaran gak ada lah, yang nanti... Anggaran apa lagi? Orang kau yang mau mudik kok anggaran? Bukan, yang untuk nama anggota tadi, Pak RW. Oh. Hilanglah kau pun. Cuman lagi? Dompet gak ada, tinggal pula di rumah. Gimana mau keluarkan? Emang dompet gak ada isi? Gak ada. Jadi buat apa? Emang KTP aja lah. Cuma, oh kalau gak, kau pinjol aja. Pinjol bisa aja, tuh. Pinjol sih, pinjol kau. Tengoklah kan. Bang Slamet udah pulang. Kau udah pulang. Bariki udah pulang. Aku cuman mau mudik coba. Gua lebaran-lebaran tuh pulang. Kamu pulang kemana? Ke rumahku lah. Mana rumah kau? Ada jauh sana. Naik kereta, naik apa dia? Kereta api? Naik mobil bisa, naik pesawat bisa. Naik apa? Kalau bahasa sini apa? Kereta atau apa? Sepeda motor? Kereta sini. Kereta. Cuman di sinilah kereta lawan mobil menang kereta. Menang mobil. Mana lagi? Ini gini-gini aja, Cok. Garing kali. Mau cemana lagi coba? Kayak gini aku dikasih Pak RW. Satu pun gak ada. Nanti kok korup uangnya? Jangan kan uang. Uang pun seminggu sekali. Udah aku bilang sumur udah kering. Dia biasanya jarang nih ngasih. Kalau untuk belanja-belanja peralatan apa ini tempat pos ini. Awak mau ngutang segan. Aku belum mengutang sama kau tadi. Kau ada orang kau kira aku kaya kali di sini. Ya, kau tapi anak kesayangan Pak RW. Pak RW banyak duit. Iya, banyak duit. Cuman dia pemikirnya beda. Apa beda? Ya beda lah. Kalau pikirnya? Pikirnya. gak tetap sama kita? Ah, udah berapa kali aku ngadep dia. Pak RW, aku mau pulang nih. Tapi balasannya tuh bikin sakit kepala, Pak. Kalau suruh nambah anggota, banyak kejelasannya. Biar ada yang jaga gitu. Ya satu lah minimal. Cuma kalau satu aku lah. Apa yang jaga sini. Nanti kalau aku pulang, siapa yang jaga? Macam mana lagi? Sih. Apa yang mirip dengan itu tadi. Kalau gak ada yang kau jaga,
Ngamuk pula ketua kan? Ngamuk pula ketuanya. Ah, iya, iya. Merepet lah dia nanti. Banyak pula ada kejadian-kejadian yang enak ya kan? Bawa menghilang sekalipun dah merepet. Sekejap padahal. Sekejap. Sekejap ya kan? Tak sekejap dicari-cari aku. Sampai mana kau dicari? Tak sampai mana, sampai ke sosmed lah tuh. Tolong dicari ini katanya. Gimana lagi coba? Apa yang kembut-kembut nama? Dah payah ya? Gimana wak? Hilang sehari dua hari? Hilang bentar aja gitu ya? Tapi itu... Itu namanya dunia pekerjaan. Assalamualaikum. Gaya kali. Waalaikumsalam. Ini udah mau hari raya, kita harus gembira. Kenapa suntuk-suntuk kayak gini mukanya? Oh, iya, lain kan tengok nih kawan kita nih, sedih kali. Iya, kayak malam pun kayak gini aja. Tuh, ini lebih sedih. Wajahnya. Kasih tau dia. Ada musibah baru, Pak. Ih, itulah kau kan. Duduk dulu makanya kau. Dari hari pertama sampai hari sekarang, baru ini kau apa sedih-sedih, gue bilang. Kan antum menutupi kesedihan antum dengan ketawa antum biasanya. Enggak bisa ketawa lagi udah. Sedih kali berarti ya. Ini enggak sanggup lagi ketawa deh, Pak. Ini momen lebaran, ini momen-momen yang berharga jadi keluarga. Betul. Terus? Orang pulang mudik. Jumpai keluarga, silaturahmi. Sanak keluarga, nenek, bapak, mama, dan sebagainya. Awak tengok dia kayak gini ya. Kenapa? Kan antum gak perlu mudik. Perlulah. Kan kampung antum di sini. Ya. Ya ganti. Bukan. Kau dari tadi kau ngobohongin aku. Enggak, kampung beda. Di mana lah kamu antum? Di mana kamu? Kau bilang jauh. Aku mau ke tempat nenekku loh. Di mana nenek? Antum di mana? Bilang lah dari tadi. Bisa. Antum aja orang tua antum, antum gak tahu apalagi nenek coba. Dia juga ya. Dia juga. Enggak lah, tahu lah aku nenekku. Siapa coba lah pikir, Mas Ramek dah pulang. Ini si Wak ni dah pulang. Wadiki dah pulang. Siapa lah yang masuk kemarin tu? Dah pulang juga dia. Awak gini lah dari pertama sampai sekarang. Emang mudik tu harus rumah? Ya harus, itu kan mau lebaran. Itu kan keluarga kau ni lah kau kan. Kau iya di sini mana-mana kau keluar kota. Keluar kau iya lah daring kerja kau. Bapak kau sawit dan sebagainya. Kontraktor kau. Kami kontraktor. Sedekah sedekah aku. Sedekah apa lagi? Iyalah. Oh, udah sabar aja lah. Nikmati aja kampung ini. Aku udah berapa kali bilang Pak Erweda. Seluruh penduduk kampung ini keluar gantung. Iya. Antum tiap hari di sini dari kecil loh. Beda, ini kan keluarga ece-ece. Kalau keluarga kebetulan, itulah. Kau juga salah lah, Del. Kayak gitu juga lah konsep. Tapi seberapa sayangnya Pak RW sama antum? Aku ini betul-betul mau permintaan terakhir aku sama apa nanti Pak RW lah. Kalau enggak juga, aku balikkan nanti. Sampai? Sampai aku balikkan. Diikat lah antum di sini kalau dibalikannya. Asyik-asyik dah bertumbuk nanti. Enggak tahu rumah nenek antum di mana? Google Map kan ada. Ada di Google Map rumah nenek Padel gitu. Udah dihubungi gitu, rumahnya? Hah? Udah dihubungi rumahnya? Udah aku lacak tadi. Dapat ya? Ada berarti keluarga antum, Mas. Kalau kami gak ada keluarga antum. Ya, belum tahu kita sekeluarga ada ya. Tengah. Jumpa nemu. Dia bisa bacakan kalau orang lebaran itu kan momen mudik. Iya. Memang mau. Harus. Bukan enggak. Siapa bilang harus? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Santung Pak RW. Santung Pak RW. Pak RW, Pak Ustadz. Pak RW ya? Juga Ustadz. Bantengkan aja Ustadz. Pak RW ini orang kaya ya? Pak Ustadz. Iya, kalau HP banyak kayak gitu. Pak RW sekali ceramah dapat HP. Oh iya gitu ya? Ini apa Ramadan 30 hari. 30 kali ceramah. Kok Pak RW? Bisa bakal HP. Pak Ustadz maksudnya. Ini dari si Didi mau Pak RW, dengan Pak RW aku. Pak RW mana ini? Hah? Iya, Pak RW mana? Enggak ada kelihatan. Ya, dinas dua hari aja. Dinas mana dua hari? Disuruh Pak RT ya. Disuruh Bapak, Pak Camat dia juga, semua ikut. Sama lurah ya? Petinggi. Sama lurah ya? Petinggi. Ini ya. Laporan akhir tahun mungkin? Ya, itu mungkin bisa jadi. Atau ngambil THR lah, itu gaji-gaji. Oh iya. Bisa jadi sih. Tahu kita kebaikan. Ini enggak pada mudik? Aduh, Zat, itu ada kebahan misalnya aku. Itu kan dari kawan kita nih, Ustaz. Ada jelas, kampungannya di sini. Mau mudik kemana lagi, Ana? Oh iya, iya. Aku pun dari baru, sana. Baru balik. Pak Slamet setelah berkelana 50 tahun lamanya, udah balik. Dia, ya.
Nih, nih, mau panel nih. Itulah pusatnya. Aku namanya tadi di sinilah. Aku udah berapa kali minta mohon apa anjukan mohon apa naik gaji sama Pak RW enggak dikasih-kasih dia. Apa enggak sedih nengoknya? Awak alasannya kenapa? Nanti kan siapa yang jaga katanya. Oh gitu. Nah, aku udah kasih solusi sama Pak RW nama anggota satu lagi itu dua orang lagi. Enggak bisa katanya. Enggak ada dana. Ada dana dia berarti Bang Padil harus nyari relawan dulu. Ini Bang Aris ini bisa. Relawan mudah cari, cuma persetujuan PRW-nya nanti Pak Ustaz. Iya, mau sih relawan, tapi ada juga lawang masuk ya kan. Di mana-mana itu kan mobil lebaran itu kan harus mudik dia. Betul. Kalau enggak mudik itu enggak bukan lebaran namanya. Dapat pahala. Ah, pahala-pahala aja kau. Uang juga betul. Tumbuh korban lah deh. Jadi cerita masalah mudik gitu ya. Ada orang-orang yang dia di perantauan. Salah satu. Ada orang-orang yang di perantauan, 6 bulan sekali. Anak muda, gitu. Ada sekali. Orang yang jauh dari keluarga. Karena dia merasa begitu menggiurkan ya. Menggiurkan itu dalam artian biasanya kalau kita kerja di hari libur itu ada bonus gitu ya. Nah, ada, iya. Ada, gitu ya. Sehingga itu juga yang membuat kita terkadang udahlah kerja aja. Gak usah dulu tahun ini, gitu, tahun depan. Jadi alangkah ruginya ya orang-orang yang seperti ini ketika dia masih punya orang tua. Ya. Yang seharusnya dia bisa kunjungi, dia bisa datangi, dia bisa bahagiakan, buat tersenyum gitu. Yang mana itu ternyata lebih berharga lagi daripada harta yang dia miliki. Karena ada masa di mana nanti dia mau mudik ini ya. Dia mau pulang, dia mau jumpa dengan memeluk orang tuanya tapi dia tidak lagi mau. Tidak lagi bisa. Kenapa? Orang tua sudah tiada. Dia tidak betul-betul memanfaatkan waktu kesempatan yang masih dia miliki. Nah itu yang jadi masalah. Orang-orang yang dia tidak mau mudik tadi dengan alasan tergiur dengan bayaran. Atau dia tidak mau repot lah karena jauh gitu. Padahal apa? Di zaman Nabi itu pernah ada seorang pemuda yang dia gagah. Ketika datang panggilan Nabi, seruan Nabi untuk berjihad di Madinah, maka datanglah berbondong-bondong manusia berbaiat untuk ikut berjihad. Mau ikut jihad ya? Nah, kemudian ada seorang pemuda, dia jumpai Nabi, kemudian dia minta izin untuk ikut berjihad. Tapi dia katakan, sesungguhnya Rasulullah, aku tadinya meninggalkan kedua orang tuaku dalam keadaan bersedih. Karena orang tua ini sayang kali sama anaknya dan belum siap ditinggalkan anaknya. Khawatir terjadi. Maka Nabi katakan apa? Ini untuk jihad. Jihad itu adalah di antara amalan atau ibadah yang paling tinggi. Apa Nabi bilang? Irji, kembalilah engkau kepada mereka. Buat mereka tertawa sebagaimana engkau buat mereka menangis. Coba. Suruh pulang ya. Apa namanya, membahagiakan orang tua, itu Rasulullah sandingkan dengan perkara jihad. Kalau lah yang seperti ini saat ini gitu ya, mungkin pengorbanan yang kita lakukan itu enggak seperti berjihad tadi. Gitu ya. Iya. Lebih ringan lagi, tapi kita tidak mampu melakukannya. Alangkah ruginya, ya, orang-orang yang dia seharusnya bisa melakukan. Apalagi sekarang udah sangat mudah. Sudah bisa dengan pesawat, iya. Dengan bus, kereta, kapal. Kalau kereta itu di Jawa itu adalah kereta api. Gitu ya. Tapi kalau kita motor, bus, gitu. Motor, kalau kita di Medan motor. Sepeda motor, kereta. Gitu. Nah, ya, banyak wasilah-wasilah, banyak kiranya hal-hal yang kiranya bisa membuat kita sampai. Mudah, ya. Iya. Dan jadi tidak ada lagi alasan untuk kita. Gak mudik. Untuk tidak berusaha pulang jumpai orang tua. Apalagi yang orang tuanya masih hidup ya. Iya, apalagi dia misalnya tinggal sendiri gitu ya. Yang kita sedih. Ada seorang ibu sendiri yang menantikan anaknya, cucu-cucunya. Yang hanya setahun sekali padahal ya. Sulit untuk dijumpai, dibahagiakan. Nah,
si anak kalau udah dia tidak betul-betul berbakti kepada orang tuanya, membahagiakan orang tuanya, maka pengaruhnya itu ada sama diri dia. Kehidupannya akan sulit. Itu ya. Disempitkan perkara-perkaranya. Kenapa? Karena dia tidak berbakti kepada orang tuanya. Tidak pandai mengambil hati. Karena ada jelas ridho orang tua itu, ridho Allah itu terdapat pada ridho orang tua. Murkanya Allah itu juga terdapat pada murkanya orang tua. Gitu deh Bang Fadil ya. Jadi kalau masalah Bang Fadil gak bisa mudik, nanti coba mungkin kita bicarakan lagi Linggu sama Pak RT ya. Mungkin kalau Pak Ustadz nyampaikan apa, mungkin. Ya, berarti Bang Fadil, Bang Haris siap ya? Untuk meng-cover tugasnya. Siap, semua tuh siap. Asalkan ada. Jelas. Ya itu. Asalkan ikhlas. Ya ikhlas, tapi kan itu kadar juga itu. Semakin tinggi itunya, semakin ikhlas dia. Iya, dibantu ikhlasnya. Iya, terbantu gitu, tersupport dia. Oke. Tapi Del, kan lo sama aja. Kau mau pulang kemana? Ke Kumi dan sama nenekku. Gak wajib berarti. Gak harus. Itu kan keluarga. Nenek masih hidup. Masih. Mau apa yang belum dapat. Nenek belum tahu di mana. Tahu. Nanti kita lanjut. Ada Google Map. Coba tanya nenek aja nanti. Itulah. Mungkin skenario-nya gue belum kasih tahu nih. Gimana sama bapak-bapak gue. Makanya. Cari petunjuk lah Pak Nenek. Dan, jadi itulah makanya mau analogi dulu. Nenek kandung kan, bukan angkat. Iyalah. Oh iya. Udahlah. Gimana pula kalau itu nenek kandung kau? Berarti harus yuk. Kalau orang tua, kalau memang tidak ada sesuatu yang menghalangi, maka kita harus paksakan diri kita, ya, untuk pulang menjumpai orang tua kita. Terkadang sebagian dari kita itu merasa nggak punya sesuatu untuk dibawa, kemudian kita enggak. Jadi, ya, segan, malu, padahal, gitu ya. Padahal terkadang orang tua itu bukan itu yang dia cari. Bukan datang, yang apa yang kita bawa ya kan? Kita pernah lihat ada iklan yang cukup, apa namanya, mengharukan gitu ya. Karena apa? Ada iklan. Biskuit. Karena kita nggak boleh nyebutkan di sini ya. Nggak boleh, nggak boleh. Jadi dia itu sudah bertahun-tahun nggak mudik, nggak pulang kampung. Oh. Tapi ya sebabnya itu bukan karena dia nggak mau, tapi memang nggak ada ongkos itu segala macam, sehingga dia berusaha tapi nggak dapat. Anaknya udah rindu dia mau jumpa sama nenek, sehingga tinggal apa dia buat, ada kotak kosong dia bawa latihan seperti memudik, pulanglah mereka. Jadi dia ketika sampai ibunya heran, kenapa dipaksakan? Itulah, saya sangat rindu sama ibu, tapi saya nggak punya sesuatu, hanya kerinduanku lah yang kuberikan kepadamu. Pada ibunya sedih mengatakan, rindumu itu sudah cukup membahagiakan. Nah, itu kan pesannya itu besar. Karena seperti itulah orang tua, dia dengan kehadiran kita aja, walaupun kita nggak membawa sesuatu hadiah, gitu, karena memang bukan kita nggak mau, tapi memang nggak mampu. Gitu ya. Orang tua lebih memahami, lebih mengerti dia. Gitu ya. Modelnya jadi kita berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin. Kalau masalah untuk uang, untuk harta itu masih bisa kita cari. Tapi kesempatan, waktu luang, waktu berharga dengan mereka itu bukan sesuatu yang bisa dibeli. Gitu ya. Ada kalanya ya kita punya uang sebanyak apapun, kalau itu udah berlalu dari kita, dia sudah tiada. Gak bisa kita. Gak bisa jalan beli, ya. Bisa kembalikan. Maka momen seperti ini tadi. Mudik, lebaran, itu biasanya adalah momen-momen memang kumpul keluarga. Seperti Bang Fadil bilang tadi, nggak tahu orang tuanya di mana, tapi masih ada nenek. Siapa datang, tetap. Bakti kita tetap ada kepada mereka. Bahkan kepada, ini kan nenek tadi kan, bahkan misalnya paman, bibi, tetap ada kandungnya orang tua. Itu juga bentuk dari berbakti kita. Kepada orang tua. Iya, kepada orang tua, melalui mereka. Bahkan kepada teman-temannya orang tua kita, sahabatnya, teman karibnya. Sebagaimana Ibnu Umar kan seperti itu. Yang dia berbuat baik kepada anak dari sahabat ayahnya Umar bin Khattab. Orang-orang berheran. Ya inilah caraku berbakti kepada ayahku melalui temannya, teman. Anak dari teman. Nah, itu dia. Oke, semuanya support nanti. Semangat jadinya. Ya, nenek nanti. Soalnya dikasih tuh mau Pak RW kalau
kuat alasannya. Santai ada ilmu, selain gak ada duit, kau bisa pinjolan itu. Jangan pinjol juga. Ya gak boleh pinjol? Boleh. Oh ya gak boleh, sorry. Nanti dikejar-kejar lagi? Ada uang dia. Berarti apa? Ya cukup kasusnya. Iuran kita kumpul. Nantilah coba nantes lagi Pak Ustadz. Ya bisa nanti. Dengan pembicara Pak Ustadz tadi itu mungkin bisa tersentuh hati Pak RW nanti itu. Nanti saya juga ngomong sama Pak RW. Nanti diizinkan. Ya, putus. Gak dikasih juga, kita sekap air nanti baru. Balik ke tahun ini dikasihnya. Balik ke tahun. Ya. Oke lah ya, kita pulang dulu. Mana? Nganter ini apa namanya? Nyangkut ini. Oh iya. Turun nyangkut ini. Mending mau ya. Aku nyari minum nih. Ya, Ustaz ya. Dil, balik ya Dil. Ya. Ayo, Dil. Barang Pak Ustaz. Ya, iya. Kok gak perlu? Assalamualaikum. Kok gak perlu dikawani kan? Apa lu perlu pulang aja kau sana? Tahu gitu mau, kan. Orang udah pergi langsung kok hardi aku. Sakit kali aku, mau tidur aku. Kau jaga tapi kok tidur. Nanti dengan nanti ada siapa? Sudahlah, aku buka sumur lu. Kau mau nguras sumur? Ya. Iya, gak ada air nih, kok nguras dulu biar ada air. Itulah. Gak ada air ya, haus sekali aku. Udah semangat lah kau ya. Yuk. Luan aku. Assalamualaikum, Del.